Perkenalkan, namaku Bikin Krim. Dan aku menantang semua YouTuber mukbang di dunia untuk ngadu mukbang sama aku. Kalian makan nasi padang, aku makan pasir. Kalian makan ayam, aku makan batu. Kok jadi sedih gini ya? Berikan aku makanan yang layak. Ya minimal, walaupun aku kelaparan, aku gak makan temen kawan. Soalnya aku gak punya temen. Ya tapi aku gak khawatir soal itu. Soalnya zaman sekarang itu kan zamannya teknologi. Jadi cari teman baru itu gampang. Pakai aplikasi yang seru namanya Lead Match. Nah, aplikasi Lead Match ini kita bisa coba download dan install di HP kita ya. Terus kita tinggal perlu login sih. Kita tinggal isi nickname, tanggal lahir, sama jenis kelamin kita. Terus pilih avatar dah. Nah, avatar yang ini keren nih. Muka-muka dikasihani. Semoga mereka kasihan terus mau temenan sama aku. Setelah login, kita bisa pakai deh aplikasinya. Aplikasi ini juga ada aturan pakainya kawan. Seperti no nudity atau sexual content. Gak boleh spam dan menipu. Gak boleh melakukan kekerasan. Dan gak boleh menebar kebencian. Oh ya, dan gak boleh rasis juga. Jadi aku setuju peraturannya. Dan ini saatnya kita mulai cari teman untuk kita makan. Di sini ada beberapa fitur seperti soul match, di mana kita bisa ngobrol satu lawan satu sama orang random, voice game, di mana kita bisa panggilan suara dengan user lain, dan party chat, di mana kita bisa grup chat dengan orang-orang lainnya. Nah, aku bakal coba party chat karena aku butuh konsultasi nih sama orang banyak tentang bagaimana caranya makan teman. Oke, di sini aku ketemu satu party chat. Tapi pas aku masuk voice call-nya, mereka semua lagi dengerin musik. Asik sih, jadi aku gak mau ngancurin moodnya. Tapi aku pengen konsultasi, jadi mungkin konsultasinya lewat chat aja dah. Eh, di sini ada yang pernah kemakan pasir gak? Kemakan tai juga pernah. At Baby Boss, makan ee bareng. Oke, mungkin aku sama Baby Boss belum bisa temenan. Tapi aku bisa cari lagi di Lead Match. Kalau misalnya kalian pengen coba aplikasi Lead Match, kalian bisa coba download aplikasinya. Linknya ada di deskripsi ya kawan ya. Oh ya, ini peringatan dariku. Lead Match itu kalian kenalan sama orang-orang asing. Jadi kalian harus bijak ya dalam menggunakan aplikasi itu. You know what? Aku lagi gak selera makan temen guys. Mending kita makan telur kelawar. Atau kelelawarnya. Ham nyam 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 nyam. Well, itu bukan makamku. Ini makam kelelawarnya, bayi kelelawarnya. Ayo kita makan bayi kelelawar lagi. Nyam 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 nyam. Pandemi season 2 kah? Ya intinya guys, pesan moralnya, jangan makan yang aneh-aneh. Makan yang normal-normal aja, guys. Tapi karena ini Minecraft, ayo kita makan semuanya. Kita makan daging kucing. Kita makan daging Iron Golem. Kita makan six pack-nya. Oke. Keselak dakinya dia, guys. Ih. Wah, kita dapat Iron Ingot. Easy. Sebentar, kelelawar kita bisa makan juga kah? Ya, bosan ya kawannya, bayinya kita makan kelelawarnya aja langsung. Ini aku sedang menuliskan cerita tamatnya Batman kah? Kita makan terus loh. Oke, bayi villager, apa makanan yang kau bawakan kepadaku? Oh, ini bunga rose dengan serpihan garam kah? Garam keringat kah? Kita makan, guys. Nyam nyam nyam. Ini kurang asin, kurang gurih. Maaf, bayi villager, kamu gak lolos ke babak selanjutnya ya. Tapi kamu lolos untuk masuk ke perutku. Gak ada makanan yang enak di sini. Ya kali aku makan rumput. Bisa lagi. Bisa cosplay jadi embe, guys. Wih, dari makan rumput kita dapat keberuntungan level 2, guys. Jadi kalau kalian mau main undian, makan rumput, guys. Oh my god, dapat kecepatan. What? Pantesan selama ini kehidupan sapi dan domba begitu beruntung, guys. Ternyata mereka punya buff dari rumputnya. Makan kucing kah kita kah? Supaya ini haram banget sih. Maaf. Kita muntahin lagi, guys. Lah, kok daging kucingnya nggak ada? No. Udah jadi ee kah? No, maafkan aku. Kukira kalau aku makan kucing aku bisa jadi cat girl anime. You know what, aku makan lagi lah rumputnya. Gak ada akhlak ya, kita makan lagi. Yeah. Ternyata begini kawan, cara memecahkan permasalahan kelaparan. Kita makan, kita muntahin lagi. Terus kita makan lagi, muntahin lagi. Gitu terus guys. Daging villager, daging hidungnya sini loh. Nyam 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 nyam, kita makan coy.
keringet keteknya aku jilat. You know what? Gimana kalau misalnya kita makan rumput laut? Ya, yeah, ini lebih normal ya. Oh, atau ikan Nemo, kita makan ikan Nemo. Muah. Ikan biasa, muah. Well, biasanya ikan memang bisa dimakan, woi. Kita makan batu, let's go. Gila, dari limbat, guys. Kita makan pasir, kita makan tembok. Oh my god, pasir, pasir menciptakan kebutaan, guys. Now, mutain, mutain. Itukah yang dimaksud sebagai cinta itu buta? Ow! Ini walaupun lu tulang, gua juga makan lu. Nah, sejak kapan dia punya, sejak kapan dia punya daging? Kita makanin dia terus, guys, sampai dia tewas. Let's go. Ah. Yalah, dapetnya cuma tulang, guys, sama arrow. Dima, aku puasa, kawan. Apa ini, mau makan otakku ya? Mau makan otakku ya? Sorry, Uno reverse card, aku makan balik. Kita makan balik, coy, daging si zombie. Kita akan mukbang, mukbang zombie. Ini kurasa seharusnya zombinya yang kabur dari kita, kawan, bukan kitanya yang kabur dari zombinya. Hilang, hilang. Ini mah bukan makan, coy. Ini kita menculik zombinya. Hilang loh, kayak kita karungin, coy, zombinya. Oh my god, ini ada zombie yang seafood juga lagi, ikut-ikutan yang di lautan. Woi. Ah, enggak, yang itu enggak. Tidak terima. Ah. Ah. Inilah yang terjadi ketika makanan menyerang majikannya sendiri. Aku cuma pengen mengenyangkan perutku. Aku kurang buncit. You know what, kita makan creeper ya, guys. You know what, tapi aku bosen sama makanan yang kayak gini. Aku kangen sama makanan-makanan yang real, guys. Seperti bel ini. Gila, linggis kita makan, guys. Let's go. Memang memerlukan waktu yang agak lama ya, guys, ya, untuk habiskan bel ini. Ayo buruan, buruan. Sekarang aku udah bisa bekerja sebagai bel sekolah. Ning 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 ning. You know what, kita makan tulangnya lagi lah, buruan. Buruan makan tulang. Makan panah. What? Gila, ini adalah teknik perang yang digunakan oleh pahlawan kita di tahun 1945, guys. Kita nembak panah ini menggunakan mulut kita sendiri. Mampus. Lagi-lagi, mutain lagi. Sini lo maju lo kalau berani, ah, gua mutain lo. Loh, kok gak bisa? Lagi-lagi. Woi. Oh my god, kenapa mereka kebal? Pergi. Pergi. Apa ini? Hah? Ada tinta gurita, guys. Kita makan juga tinta gurita. Kenapa aku tidak glowing? Karena aku makan tinta gurita yang glowing. Terus aku glow up. Tapi apa yang terjadi padaku? Kita makan laba-laba. Sinilah. Sini sama om. Kita makan. Yeah. Aku mumpung aja nih. Mumpung kebetulan lagi lapar sih. Lagi lapar sih kebetulan sih. Aduh. Tapi kok dia agresif ya? Agresif ya? Kok dia malah nyamperin ya? Hobimu dimakanku kah? Yang kita dapetin apa sih? Kita makan benangnya. Ih, jorok. Ngomong-ngomong, aku kelaparan, woi. Aku kelaparan, kebanyakan muntahin kan. No. Makan apa aja lah, rumput lah, rumput lah, rumput juga kumpat lah. Let's go lah, lari. Tidak kusangka aku akan menjadi vegetarian, guys, dalam kehidupanku. Akhirnya, makanan yang bernutrisi. Kita makan daging sapi, let's go. You know what, kita turun yuk. Kita bakal makan. Yes, benang. Sebelum kita kelaparan. Oh no, habis. Aku dipojokin. Ya ini cuma satu-satunya ekornya bahan makanan kita. Yeah, kalem, kalem, kalem. Tetaplah di situ, tetaplah di situ. Dia adalah makan malam kita, dia adalah dinner kita. Aku akan menyambutmu dengan senang hati, zombie. Yeah, udah kita culik ya. Kalau dimuntahin. Wah, yang keluar zombinya dong kalau dimuntahin. Nah, nah, kita telan bulat-bulat zombinya, guys. What is this? What is this? Gila, zombie bisa kita telan utuh-utuh. Ini perutku kayak black hole, woy, buset. You know what, gimana kalau misalnya kita makan iron ya? Oke, ini memerlukan waktu yang lama. Yes. Kita dapat resistance. Jadi iron man kah? Oh no, kemuntahnya dua kali, guys. Tolong. No, 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 no. Eh udah, aku cukup punya satu zombie aja. Yang lain gak usah ikut-ikutan. Udah, kita udah culik satu. Kita cabut ya kawannya dari sini. You know what, aku makan juga lah ironnya lah. Kita bisa dapat resistance, coy. Jadi iron man kita. Aku udah makan banyak iron. Loh, kok dapat iron nih? Loh, kok dapat iron nih? Ini aku kekenyangan atau gimana dah? Oh, di sini ada mine shaft. Gak usah cepet-cepet ke atas ya buat ngambil kayu. Akhirnya, kita makan kayu. Makanan kok kayu. Well, gak memberikan kita efek apa-apa sih ya kawan nih. Mending kita hancurin biasa aja deh. Ada rel. Kalau makan rel, apa yang terjadi ya kawan ya? Kalau makan enchanted book gimana ya guys ya? Protection 4 kita makan, coy. Kita telan. Let's go. Gak enak. Kukira kalau misalnya makan buku, kita langsung bisa menguasai buku tersebut ya. Kayak istilahnya besok ulangan, terus aku makan buku matematikaku. Siapa tahu jadi keinget semua.
Tapi gak gitu sistemnya, gak gitu. Udahlah, kita lanjut makan iron aja guys, lebih enak. Dan kadang-kadang kawan dengan makan iron ini, kadang suka nyangkut di gigi gitu loh kawan ironnya, dan memberikan kita iron ingot. Nah kayak gitu tuh, kayak barusan tuh ada yang nyangkut di gigi tuh, dapat tuh ironnya tuh. You know what, ini aku udah telan berapa sih? Kayaknya banyak banget nih. Kita ambil kayu dulu lah, kita bakal bikin pickaxe ya guys ya. Pegel juga ini gigi, nelan-nelan mulu, gigit-gigit mulu. Nah, kita langsung bikin iron pickaxe kali ya. Gila, ternyata selama ini kita memainkan Minecraft dengan cara yang salah. Selama ini kita membuat alat untuk menghancurkan, padahal kita punya gigi untuk menghancurkan. You know what? Enakan pakai pickaxe. Eh, stop! 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 Nope, no, 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 no. Aku pengen makan creeper ya guys. Kita jaga jarak. Wait, wait, jangan mundur, sini, sini. Yes, kita makan creeper guys, akhirnya. Oke, hampir meledak. Udah kita telan guys. Oke, di perut kita udah ada seekor creeper guys. Kita telah menyegel QB. Ada yang macem-macem sama gua, gua lepaskan kekuatan QB gua. Jujur aja kawan, aku lupa udah berapa iron yang kita ambil dan yang kita telan. Oh my god, resistant 2 dong, jadi unlimited. Makan iron mulu, jadi unlimited dong kekuatan kita. Itu kayak yang disebut sebagai zat besi guys. Oh my god. Oh, makan arang guys, makan arang. Weh, apa sih ini apa? Aku gak nerima adopsi lagi, gak nerima adopsi zombie lagi. Apalagi creeper, udah stop. Makan arang lah kawan. Yo, dengan arang ini kecepatan kita menjadi maksimal. Yo. Lalala. Let's go, kita panen. Orang bilang ini adalah mining, aku menyebutnya sebagai bercocok tanam. Let's go. Kita bakal mukbang call guys untuk mendapatkan kekuatan yang maksimal. Sampai infinity please, sampai infinity, makan terus. Gimana kalau misalnya kita buat block of coal? Ini pasti sangat bernutrisi ini. Kita makan. Let's go. Wah, makin berat ya guys ya makannya, makin lama ya. Buset, ini coal mengandung gula kah? Ini aku mining kayak kebanyakan gula, kocak. Apakah ini masih real life atau ini dunia mimpi, guys? Bingung, cuy. You know what? Yang penting kita bakal makan block of coal lebih banyak lagi. Wah, gimana dengan diamond ya, kawan ya? Kalau misalnya kita makan diamond, bagaimana ya hasilnya ya? Yuk, kita terus turun dan mencari diamond ya, kawan ya. Let's go. Oh iya, hampir aja lupa. Kita makan rel. Lupa, belum makan rel kita. Well, kayaknya nggak ada efek ya sih, guys, makan rel ini. Aku tidak merasakan perubahan yang signifikan dari makan rel. Kurasa abis makan rel, aku jadi Thomas the Train. Oh, redstone dan emas. Kalau di TikTok-TikTok gitu, guys, pasti es krim dilapisin emas, guys. Ya, ayo kita makan emas ya. Oh my god, aku jadi mas-mas. Pelajaran baru ya, kawannya, jangan makan emas. Wah, aku makan redstone dapat night vision. Oh my god. Pertanyaannya diamondku bagaimana ini diamondku? Masa gak ada diamond? Hello. Zaman gini gak ada diamond. Oh my god, guys. Pickaxe-ku hancur. Gila, sampai mining aja pakai tangan ya kawannya. Serius deh, kebanyakan gula ini. You know what, kita makan koal lebih banyak lah. Ya, pickaxe-ku hancur. Ketemu diamond gimana dong? Oke, aku nge-cheat aja, Cai. Udah kebelet, Cai, kebelet nyobain diamond. Please. Hey, Cai, kita coba telan ya kawannya diamondnya ya. Apa yang terjadi? What? Kok aku, what? Mulutku kenapa bisa jadi pembuat senjata gini? Kenapa mulutku jadi blacksmith? Apakah mulutku setajam itu, coy? Cibirannya sampai aku bisa menciptakan pedang diamond setajam ini. Oh my god, lagi. Loh, udah, kok gak dimuntahin lagi? No. Oke-okean kayaknya kawannya kalau pengen dapat tools diamond ini. You know what, aku udah senang, ayo kita naik ke atas. Let's go, terbang. Yeah. Eh, ada zombie, lu mau nantangin, ha? Gua punya QB nih. Nah, gua malah kaku. No. Aduh, jadi lapar banget lagi aku, kawan. Apa yang harus kita perbuat? Makan diamond. Yeah, diamond adalah kehidupanku. Sekali pakai dong, hancur coy diamond sword-nya. Yuk, makan lagi yuk. Now. What is that? Oh no, kita makan sesamanya dia. Gila, satu kampung di bawah. What is this? Gak, aku gak jadi mendarat di sini. Aku cari tempat lain. Kok mereka kayak demo gaji, banyak banget zombinya di sini. What happened? Apa yang terjadi kawan di sini? Yunot, aku makan jerami dulu.
Ah. Kayaknya enakan diolah jadi roti ya kawan ya. Now. Huh. Oh. Guys, aku sakit perut, guys. Aduh, aku sakit perut. Kayaknya aku udah salah makan deh. Ya jelas lah salah makan, woi. You know what, kawan? Kalau gitu sampai sini dulu ya, kawan. Kita makan semua yang di Minecraft. Kalau gitu jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe. So, aku bikin krim. Thank you. See you next time. Goodbye.